kita mendesak lah gitu ya, Polri ini segera membenahi diri ya, karena kalau Polri ini makin makin hari makin citranya makin buruk, kepercayaan publik makin melemah, dukungan publik juga makin apa namanya berkurang gitu ya. Ini kan kita khawatir nanti pada saat terjadi potensi gangguan keamanan dan sebagainya, terutama terkait dengan aktivitas-aktivitas politik ya nanti di apa namanya di 2 setahun ke depan ini. Ya. Ini kita khawatir Polri nggak bisa mendapatkan apa namanya dukungan terbaik dari mana, dari masyarakat ini ya, ya. Sehingga kita berharap betul segera dibenahi ini apa namanya profesionalisme dan integritas Polri ini, karena kalau nggak kepada Polri kemana lagi masyarakat ini mau apa namanya berharap dilindungi, diayomi ya. Gitu ya.